ini nanti akan kita open traffic dulu untuk penyesuaian ya, sebelum saya kasih open traffic lakukan, baru setelah open traffic baru bisa dilewati. Karena bisa melihat seperti ini, maka yang hanya bisa itu adalah roda 4. Roda 2 tidak boleh. Karena apa-apa bahaya. Teknik pekerjaannya, energinya, kemudian lightingnya, pencahayaannya, kemudian waktu penyelesaiannya, terus pembiayaannya. Ini luar biasa. Nah, sehingga kalau akan diresmikan, ya, grand launching oleh Presiden pada tanggal 17 Agustus, sebagai kado istimewa bagi warga Jakarta dan bagi bangsa.